Aku Syakira, Abina Syakira tepatnya. Aku adalah salah satu siswa SMA Mataram Tempur Sari. Semenjak wabah COVID-19 menyebar, aku dan teman-temanku terpaksa dirumahkan. Inilah hari-hariku. Bangun pagi, beribadah, dan mengaji. Tak lupa juga aku selalu membantu ibuku, di mana aku adalah anak perempuan satu-satunya. Beruntunglah aku tumbuh di keluarga yang paham akan pentingnya pendidikan. Meskipun hidup kami pas-pasan, tetapi orang tuaku berusaha yang terbaik untuk pendidikanku. Terkadang aku juga membantu ibu untuk memasak di bawah ke pasar. Dia Kolil, salah satu teman sekelasku. Dia biasa ke rumahku, bukan untuk bermain, namun untuk belajar kelompok bersamaku. Dia tak punya handphone ataupun laptop untuk belajar, jadi aku yang membantunya dalam belajar selama pandemi ini. Adanya pandemi ini memaksakan siswa termasuk kami harus belajar di rumah. Daring ini menyulitkan. Apalagi Kolil, dia tak mempunyai alat elektronik untuk belajar. Namun dia mempunyai tekad dan semangat yang besar untuk belajar. Terkadang, aku yang berkunjung ke rumahnya. Apalagi kalau bukan untuk belajar bersama. Masa pandemi ini sangat dimanfaatkan oleh Kolil agar dia bisa bekerja membantu kedua orang tuanya, walaupun hanya menjadi kuli bangunan pun tak apa. Terkadang di saat istirahat akan digunakannya untuk membuka buku. Bekerja bagi anak seusia Kolil sangat memberatkannya. Apalagi fisiknya tak terlalu cukup kuat. Namun dia tetap bertahan demi selembar uang. Akhir bulan. Ya, akhir bulan adalah yang ditunggu. Di mana dia akan digaji oleh bosnya. Setidaknya handphone bekas pun mampu membantunya dalam belajar selama pandemi ini. Aku saja bangga memiliki teman seperti Kolil, apalagi orang tuanya yang sudah membesarkannya. Dia harus sukses untuk orang tuanya dan bangsanya.